gaya banget. Pulang kampung lah. Iya Pak. Mau nikah ya. Oh, Bu Tari, terima kasih ya sudah menjaga Ade dari keluar dari rumah sakit. Bu Tari. Bagi yang mau update Ara setiap hari, jangan lupa subscribe ya. Hai Ras Lovers, ibarat perangko dan amplop yang terus bersama, begitu juga dengan Rafata dan Balala nih yang selalu bersama, gak terpisahkan. Bahkan nih, saking sayangnya Rafathar ke Balala, Raffi menjamin kehidupan Balala, mulai dari membiayai kuliah sampai mau dijadiin asisten Nagita Slavina. Namun kali ini Rafathar masih bersabar nih. Sama seperti tahun lalu, seluruh tim Ras dapat jatah libur awal tahun. Nah, Balala memanfaatkan momen untuk pulang kampung ke kampung halamannya Desa Waikanan, Lampung. Gaya banget. Pulang kampung lah. Iya Pak. Mau nikah ya? Lala mau nikah. Sayang Lala mau nikah ya? Hah? Mau dilapak. Ah, Malala mau nikah. Sama siapa? Ah, udah putus. Kamu mau pulang lah? Kapan? Sekarang Pak. Ah, Malala pulang. Ah, Malala mau pulang. Lo sedih nggak? Nggak sedih. Wah, nggak sedih ya? Kamu pulang? Iya Pak, mau pulang. Beneran? Bener. Mau nikah ya? Ah, nggak mau peluk Malala dulu. Emang udah gak sedih sekarang? Udah. Kau dulu? Meski gengsian di depan orang-orang, tapi kalau lagi berduaan sama Mbak Lala, Rafathar perhatian banget. Bahkan saat lihat kancing sweater Mbak Lala kebuka aja, Rafathar langsung dipasangin. Katanya biar gak malu dan masuk angin, guys. Sehebat itu ya didikan Raffi Nagita yang mengajarkan untuk saling menghormati meski mereka hanya pekerja di Andara, tapi diperlakukan seperti saudara sendiri. Itu kan emang modalnya dia itu apa namanya sweater, emang nggak dikancing, ngapain kamu kancingin sih? Iseng. Ya Allah. Supaya apa? Supaya apa tadi? Biar apa? Biar nggak apa? Biar. Gak malu. Gak malu. Terus biar kalau hujan apa tadi katamu? Kalau hujan kena. Gak nembus. Oh nggak nembus. Oh gitu, ya, baik kali loh. Abis itu apa coba? Apa? Sini abis ini. Terus kirain apa? Itu enggak dibagi. Oh iya benar ya. Kalau ini enggak dibagi baju juga. Terima kasih ya. Baya boleh ngomong enggak? Kalau Balala ininya enggak pakai baju gimana? Enggak lah, ini kan pakai baju. Cuman dia kan emang itu dibuka konsepnya. Macih ya? Macih. Gak cuma ditinggal Mbak Lala mudik ke kampungnya, Raffi Nagita mesti bersabar karena mau ditinggal Ibu Tari juga nih yang membantu Nagita dalam perawatan pasca persalinan dan jagain Reanza selama ini guys. Setelah 1,5 tahun kebersamaan dengan Ras, Ibu Tari terpaksa pamit untuk melanjutkan tugasnya sebagai postpartum program dengan ibu yang baru melahirkan lainnya. Wah, pasti bakal kangen nih lihat story Ibu Tari dan Reanza dan geng Andara lainnya guys. Bu Tari, terima kasih ya sudah menjaga Ade dari keluar dari rumah sakit. Bu Tari mau sehat-sehat terus. Amin. Nanti kapan ketemu lagi ya Bu Tari ya? Ya nanti insya Allah pegang di belakang blok deh. Oh udah kesini, siap. Makasih Rayanza, ucapin makasih sama Bu Tari ya. Nanti udah gede ketemu Bu Tari ya. Udah selesai disunat ya, udah beres semua. Alhamdulillah, sehat-sehat Bu Tari ya. Amin. Rayanza, Rayanza udah. Ya. Pak Raffi, ini yang makan saya. Jangan lupa follow Instagram Ibu Tari. Tari Nufasa. Nufasa, follow ya Instagramnya Ibu Tari Eksis. Cucok Ibu Tari Nufasa.